Dan lebih parah lagi, semua komponen ini menyatu dalam satu tempat bersama kekuasaan. Ini tidak lazim ini. Dihisap oleh kekuasaannya sekarang ya. ya. lumpuh di satu tangan, satu tangan. Tanpa kontrol. Tanpa kontrol, tanpa. Benar-benar hmm. tanpa kontrol. Zaman Soekarno hmm. itu masih terkendali. Oligarki memang ada, tapi terkendali. ada. Luka oligarki di semua Bumi ini ada, ada, Pak. Ada semua nggak enggak, bisa dihindari, mm -hmm. tapi masih minimal terkendali. Iya. Ya, negara masih mengendalikan. Soekarno dia. masih Nanti bisa, ekonomi tidak masuk ke desa. Iya, ya. ada batasan, ada batasan. Pak Harto masih memainkan yang iya, sama, iya, Bibi iya. yang coba dia menghapus tentang pribumi, Gus iya, Dur, iya. lanjut kepada SBY, iya. juga melakukan yang sama. Iya. Tapi dalam hal oligarki iya. masih terkendali. Baru Jokowi mengambang kendali ini. Oligarki itu masuk dapur. Hmm. apa keras sekali terhadap kekuasaan ini. Saya kira kondisi sekarang itu memang harus keras. Penguasa ini juga sudah sangat keras hmm. menurut saya. Ya. Iya iya. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini tentu dalam KSPNAS. Nah ini dia, kalau ini saya kedatangan keda tamu. Ini orang pemberontak ini saya akan sapa Bang Sutoyo. Apa di? Apa kabar bang? Baik. Ini oh, dari dulu sampai sekarang perasaan sudah senior tapi kok masih seger ya? Apa kuncinya ini? Ya karena hidup tanpa beban saya. Hmm saya kira apapun yang kita hadapi harus selama ini ada beban ya <laughs> tidak, 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 tidak bang, ada bang belakangan bukan belakangan sejak dulu sih sebenarnya tapi makin menguat sekarang ini apa keras sekali terhadap kekuasaan ini langsung voltasnya tinggi nih ya saya kira kondisi sekarang itu memang harus keras hmm. sudah tidak perlu lagi ada basa-basi yang tersembunyi hmm. ya saya kira tidak perlu itu hmm. karena kondisi penguasa ini juga sudah sangat keras hmm. ini ada cara-cara juga tidak bisa dengan santun hmm. menurut saya ya, ya. al mereka sudah tidak pakai moral kok hmm. kenapa kita harus pakai Jadi harus, tentu ya kita perhatikan ada 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 jaring-jaring konstitusi yang hmm. harus kita jaga gila -gila. harus ada sebanding ya hmm. apa sih kekuasaan yang sekarang sehingga perlu perlunya bang Toyo untuk kemudian menyebandingkan dengan cara yang tidak kalah situasinya sudah gitu. sangat akut ya hmm. akut dalam artian untuk perilaku rezim hmm. yang saat ini ini bersamaan dengan situasi negara yang memang sudah liar ya hmm. liar dalam pengertian saya itu <tuh> Sudah tidak ada pengawasan kepada presiden sekarang ini hmm. terhadap apa yang dilakukan. Kontrolnya juga sudah tidak dikontrol, dan semua komponen kekuatan politik sudah menyatu. Begitu hmm. ya, ini harus Dibongkar. harus hmm. Dibongkar dihisap oleh kekuasaannya sekarang, ya, tetap ya, hmm. termasuk lembaga-lembaga seperti DPR. Ingin mengatakan bahwa DPR sekarang ini uh -uh. bunuh diri, hmm. sudah bunuh diri, hmm. jadi sejak... Amandemen satu dan dua itu masih normal, hmm. tapi sejak amandemen ketiga empat itu DPR bunuh diri, hmm. itu yang yang saya kira harus kita uh, kritisi dengan hmm. cara yang cepat gitu. Hmm. Yang kedua MPR aja sekarang ini tidak lebih hanya sebagai sebagai corong yang tidak 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 berfungsi lagi sudah. Hmm. Sudah, sudah, saya tidak berfungsi hmm. lagi. Maka, saya kira DPD, hmm. apalagi DPD itu hanya pelengkap penderita itu. Hmm. Kekacauan ini sudah terjadi, hmm. dan lebih parah lagi, semua komponen ini menyatu dalam satu tempat bersama kekuasaan. Nah, hmm. ini tidaklah zim ini hmm. dalam kondisi menumpuk di satu tangan, satu tangan. tanpa kontrol, tanpa kontrol, tanpa benar-benar hmm. tanpa kontrol, hmm. dan... Lebih parah lagi kalau kalau menjalur kepada partai. Hmm. Coba apa yang terjadi sekarang ke partai ini? Hmm. Partai itu sekarang ini sudah tidak ada fungsinya sebagai wakil rakyat itu. Hmm. Hubungan dengan rakyat terputus di hmm. di, di, di tempat pemilihan yeah. suara itu. Yeah. Dan lebih parah lagi sekarang Indonesia yang menguasai siapa? Hmm. Bukan partai Pak, hmm. ketua umum. Ketua umum hmm. sehingga ada peristiwa sampai. Partai jadi anggota partai departemen yang apa, apa namanya anggota dewan yang sering dikatakan kekuatan wakil mati kutu sudah hmm. tidak akan hmm. apalagi terkena sekatan untuk rekor ya yeah. inilah yang kadang-kadang kita tidak sabar pak hmm. ini harus semuanya dibongkar semua ini hmm. undang-undang kepartean harus dibongkar semua hmm. ini yeah. wakil rakyat apa itu partai-partai yeah, yeah. seperti itu karena mereka sama sekali tidak mengadop, mengakomodasi dari bawah sama kan? sama sekali tidak. Ada. Sama Seperti... Jadi ini rakyat sudah jalan sesuai jalannya sendiri sekarang ini. Sementara sekondan yang berhimpun dalam rezim tadi juga sudah oh, nggak sangat kuat itu. sangat kuat. sangat memang. kuat dan mereka. Saya kemarin di, di, di tempat ini ada jalur ba bagus itu, hmm. mau itu saya kira itu benar betul itu. Hmm betul itu dia dari orang dari luar, luar negeri dari bulan tapi itu oh. visinya betul itu oh pak itu ya pak itu tamu tamu betul. kami kemarin iya itu 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 sangat sangat aktual gitu. apa Jadi, yang bisa Bang ceritakan dari uh, dialog itu saya dengan prof ward itu saya kira dia menyampaikan satu ilustrasi yang benar itu itu bahwa bahwa negara ini sudah dikuasai kekuatan-kekuatan asing gitu uh. ya kekuatan asing dan beliau membandingkan itu uh. satu tentang kekuasaan hmm. yang sekarang ini tidak pernah menyentuh aspek hmm. ekonomi real hmm. Tapi di situ beliau mengatakan bermain soal apa namanya? soal kekuasaan dari para oligark. Iya, kartel. Taipan ya, kartel yang dia ya, ya. katakan kartel itu. Ya, ya. Itu fakta itu. Hmm. Fakta itu. Dan ini sudah kalau kalau saya kemarin tidak di, di, disampaikan secara jelas, hmm. kapan itu dimulai? Oh. Itu kapan dimulai? Tapi itu. enggak secara implisit dia sebut, Bang. Ya. Terutama menguat pada dua uh, masa jabatan dalam struktur kekuasaan presiden juga Memang disampaikan itu di bagian akhir Bukan maksud saya itu hmm. bahwa kena, kapan itu terjadi hmm. Ingat lo ya okay. pada zaman Soekarno hmm. itu masih terkendali Oligarki memang ada, tapi terkendali. Ada, oligarki di semuka bumi ini ada, ada. pak. Ada semua ada. nggak enggak bisa dihindari hmm. Hmm. Tapi masih minimal terkendali ya. ya. Negara masih mengendalikan. Soekarno dia. masih bisa mengembalikan. Ya. Kan ekonomi tidak masuk ke desa. Iya, ya. Ada batasan. Ada batasan. Pak Harto masih memainkan yang ya. sama. Ya. Dan memang di situ sudah ada terjadi. E, walaupun ini ada ada mulai dari Habibie ya. yang coba dia menghapus tentang pribumi. Iya. Kata pribumi dihapus oleh oleh, oleh Pak Habib ini dan iya. sebagai terus peristiwanya Pak Gustur iya. yang mengembalikan budaya Cina ini iya. terus berlanjut kepada SBY iya. juga melakukan yang sama iya. iya. tapi dalam hal oligarki iya. masih terkendali hmm. baru setelah Artil. Jokowi mengambang kendali ini saya ingin mengatakan oligarki itu masuk dapur hmm. itu sudah sudah parah itu Hmm. parah betul -betul. Jadi artinya zaman Bung Karno, Pak Harto iya. sampai generasi sebelum Jokowi masih ter... negara masih lebih tinggi, lebih gitu ya, tinggi. masih mengendalikan. Ya. Kalau ini saya kira sudah masuk. lepas, sudah lepas kontrol, hmm. Pak. Sudah lepas kontrol dan dia sesungguhnya seperti yang katakan kemarin itu hmm. dia tidak 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 berpikir soal ini dan itu. Hmm. Tapi dia ada kekuatan yang menge mengendalikan iya, dia iya, gitu iya, harus iya. begini, harus begini. Iya. Dan sampai pada saat seperti inilah ini Ingat, loh, siapa yang ada di belakang hmm. saya? Sering mengatakan, "Hati-hati, loh, hmm. ini ada kekuatan jenderal merah, loh, hmm. yang sebenarnya mereka juga berkoalisi dengan hmm. taipan Oligark, hmm. Tapi siapa juga yang mengendalikan taipan oligarki ini? Hmm. Saya juga mengatakan, "Hati-hati, terlalu jauh pergaulan hmm. dengan Cina yang namanya Xi Jinping ini. Hmm. Semua ada dalam kendali dia." Sampai-sampai. Hmm. Ini terlalu jauh, Pak. Hmm. Terlalu jauh di luar kontrol Pak Jokowi, sehingga negara ini menjadi kacau, kacau hmm. seperti maka saya jadi keras, hmm. gitu loh, Pak. Hmm. mengatakan yeah, seperti yeah. ini, enggak, ada bisa. Dengan oh, kita harus kritik dengan sopan. Ya, kritik memang harus sopan, kritik harus dengan moral, dengan semua. Tapi bagaimana ini terjadi ketika rakyat sudah menjadi korban seperti ini? Siapa yang menolong rakyat sekarang ini? Oleh karena itu. Saya terus-terus menulis, saya backup yang namanya Roksi Gerung, apalagi itu kawan ya, kawan saya katakan terus Roksi Gerung. Saya tembak terus saja bersama-sama kita, sampai ada bahasa yang menurut orang itu agak kasar ya, Bajingan dan Tolol. Loh, nggak masalah kok, mau ada ulama yang mendahului kata Bajingan Tolol seperti itu, sebenarnya nggak ada masalah. Kiai Sukron Makmun kalau saya. Ya, Sukron Makmun itu kan. Faisal Basri banyak, juga mau ya. begitu ya. Iya. Tapi baru kali ini kemudian ya. diperkarakan ya. ya. itu itu saya kira pasca politik aja. Ya, pasca politik ya. Insyaallah aman enggak ada masalah. Masalahnya eh, ini enggak diperkarakan itu. Pak. Kan belum dipanggil polisi. Itu tanggal 22 kalau salah ya. Percaya saya, Pak. Aman, aman nanti itu. Aman, enggak. Aman, enggak. enggak. Karena begitu. Pak? Ya kalau kalau memang tentu kan ada alasannya. Berani-berani memperkarakan aja. Hmm. Tapi ada risiko terbongkar semuanya. Karena persoalan ini kan bukan ngomong soal bahasa kasar atau tidak kasar, kan? Ini soal kebijakan. Dan itu kalau sudah seperti ini nih ada judul yang sangat mengerikan, kan? Coba perhatikan. 8 perjanjian dengan Cina yang ditandatangani apa? Siapa yang akan menyimpulkan apa yang terjadi? Tapi sebenarnya, sebenarnya perjanjiannya apa sih bang? Ya, saya Karena kira ada itu dokumennya. Wah oh, ada hmm. itu sudah, sudah sudah terbuka di media sosial termasuk bagaimana dia menyerahkan tentang EKN kok bulat-bulat bulat, ya iya dan EKN itu te, apa namanya cara membangun EKN ini diserahkan ke Cici ini sudah sudah terbuka nggak nggak bisa hmm. ditutup lagi 8 item itu sudah terbuka semua hmm. dan saya menyimpulkan ini berbahaya hmm. ini sudah menjual kedaulatan negara letaknya di kedaulatan tadi. Iya, karena ini tidak bisa sebuah kedaulatan kayak itu dibuka kayak begitu, apalagi rentetan peristiwanya yang lebih buruk lagi hmm. mereka mereka tenaga kecacing <tuh> masuk di situ dan sebagainya dan sebagainya ini kan sesuatu yang sangat gawat sebenarnya hmm. itu tidak ya, boleh ya. terjadi. Coba cek ya. semua tentara hmm. yang berpangkat jenderal hmm. sangat mengkhawatirkan atas kejadian saat jenderal itu. di Republik ini. Ya hmm. punya penilaian seperti itu. Ya. Saya ketemu semuanya, hmm. contoh saya ketemu dengan Pak Mayor Jenderal bukan Mayor, ketemu. Hmm. Letnan Jenderal saya ketemu, juga. mereka prihatin semua Pak. Ini tidak boleh terjadi. Apa sebenarnya. yang dikhawatirkan sebenarnya Pak, dengan kondisi sekarang dalam relasi antara negara kita dengan negara Cina? Saya kira ketergantungan Indonesia dengan China itu sudah melampaui batas kewajaran dan etika tentang uh, apa namanya perlindungan sesuai Undang-Undang 45 ya hmm. itu sudah benar-benar dilanggar itu hmm. wilayah keamanan hmm. ini sudah terbuka bebas hmm. ini sudah mau apa negara hmm. ini hmm. maka saya sering mengatakan juga 2000 30 karena ini enggak hati-hati segera dihentikan. Hmm. Bubar negara ini. Hmm. Akan bubar Pak. Hmm. Akan bubar. Hmm. 8 poin itu apaan sih Bang? Kok saya enggak dapat itu ya. Saya hmm. kira ini agak okay, rahasia juga. Ya saya kira Bapak-bapak dokumen ya, resmi. Ya, itu di di, di 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 semua semua di medsos itu ya di Google itu sudah terbuka semuanya itu. Oke, okay, nanti ya, saya. dibuka aja gitu. Tapi yang paling mengerikan itu mereka juga masih cari uang dari Cina. Hmm. Untuk membangun ikn juga hmm. desainnya serahkan kepada Cina dan sebagainya. Bukankah desainnya sudah jadi katanya? Ya artinya ini kan sudah jadi, tapi pem 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 penyempurnaan ini kan di dimainkan hmm. dengan kerjasama ini ini ibu kota loh. Hmm, ya, ya, ya. Ibu kota loh. samping seperti Jenderal Tian Sudarsa ini memindah ibu kota aja sudah salah, karena menghilang historis. Ini ini dibuka seperti ini kalau jangan membuat lagi ibu kota ini hmm. sudah. Istana Presiden aja lah di sana gitu loh. Hmm, tapi tidak ibu kotanya? Bukan. Karena kan istana juga banyak di tempat ya, kan? Ya. Hmm. Tapi tidak perlu bedol desa ya? Oh tidak perlu, oh. tidak perlu. Tapi ini kan yang terjadi, memburu Semua. waktu yang saya kira, beliau ini jago ambisi ya. Terlambisius. Hmm. Masuk dalam dunia fantastis gitu loh Pak. Fantastis. Dia mimpi-mimpi yeah. yang sebenarnya melampaui batas mimpinya. Hmm. Dan itu akan membuat kerusakan, hmm. kerusakan negara yang fatal, saya. Hmm. Makanya di ya. mana itu kerusakan yang sangat mungkin akan timbul itu. Jadi kalau ini memang tidak memiliki keuangan yang cukup, ya, oke, okay. jangan memaksakan dia ya, kalau itu pastilah. Ya, antara lain dia, ya, ya. ya, ya. yang namanya infrastruktur dia mainkan dengan ugal-ugalan. Hmm. Pertanyaannya, hmm. uang dari mana? Hmm. Hutang kan? iya satu. Hutang dalam kondisi sudah melakukan perbaikan infrastruktur dan macam-macam dan sering saya sindir jangan-jangan akan membuat apa namanya jembatan di tengah laut begitu ya apa -apa. saya kira ini sesuatu tidak perlu itu jadi hmm. apa yang di pada saat seperti itu seperti katakan tadi kemarin itu ekonomi real mana hmm. maka saya sering mengatakan kalau begini caranya negara tanpa presiden bisa hidup rakyat kok. Hmm. Yang mikirkan siapa Dada. Autopilot ya. Iya. Jadi negara udah mereka asal punya tanah sedikit, walaupun nggak -wala, hmm. usah diatur atur, masih ditekan, cepret dengan soal pajak-pajak yang iya. tidak makin makin beragam, makin berat, makin berat sekali. Nah ini ini negara ini akan mensejahterakan rakyat hmm. atau mensejahterakan? Nah disinilah hmm. masuk pak. Hmm yang namanya pemilik modal itu ya, ya. pemilik seperti modal keterangan ini. Pak Ward tadi ya dia, dia. Mm -hmm. di situ bermain tapi memang tidak ditunjuk siapa-siapa gitu ya oleh oleh Prof Ward Tempoh hari di sini ya kan? beliau beliau agak santun Pasti ya kalau lah. saya kan tidak santun gitu loh padahal saya sebenarnya tahu yeah, siapa iya. yang bermain di di belakang itu iya, iya. santun itu tapi itu betul si, siapa sih itu ya saya kira coba bermain hmm semuanya, mm. apalagi sekarang nyeret macam-macam mm. begitu. Dan saya bapak lihat mm. ada juga mm. saya kira gitu semua pemain-pemain yang yang tidak benar itu mm. membawa membawa alam Pak saya ini <tion> tersesat, <tion> tersesat <tion> <adalah mantan tion> Iya Ie, iya iya. Nah kira-kira arahnya kemana nih kalau sudah begini? Nanti kan sebentar lagi ada pemilu, hari-hari ha pemilu. Ini kan sudah mulai pemilu, nanti akan ada Riha Lalu kekuatan-kekuatan seperti saya agak-agak anu juga bang, agak ragu juga. Ada ada perubahan. Saya sudah menyerap satu informasi dan sudah saya tulis okay. ya, saya tulis gitu loh. Jadi tekanan dari kekuatan luar. Oke. Okay. Ya keluar itu artinya jadi antara yang dari Cina lah, saya sebutkan mm -hmm. dari Cina gitu ya. Dan semuanya harus tahu. Mm. Ketika sekarang kekuatan rezim itu Justru di bawah kendali taipan dan oligarki, mm -hmm. tidak semudah itu. Mm -hmm. Bapak pasti sering membicarakan okay. tentang capres, kan? Okay. Apa yang terjadi, gitu. Ini tidak bisa. Lah, pada posisi yang seperti itu. Oh iya. Yeah. Iya. Tapi itu ada pejabat negara dan saya sebut antara lain yang saya infonya saya terima dari Jangan, karena ini akan membawa bencana. Hmm. Celakanya, hmm. sekarang ini, justru oknum-oknum ini, hmm. jalannya apa? Ya. Yeah, 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 yeah. Info masuk ke saya. Hmm bahwa artinya di, 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 internal kami masuk pak hmm. sekarang berapa ya. PCS 271 hmm. gubernur wali kota bupati wali kota, bupati, wali hmm. kota itu loh waktu itu saya langsung konsultasi dengan prof ini akan terjadi ini ini ini, ini. Hmm. udah bang segera pemberitahuan langsung pada masyarakat ini dap... apa yang dimaksud kan MPR memang punya kewenangan untuk Oh, mengubah undang-undang kan, undang-undang dasar kan, dan itu kan ada 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 syaratnya, tetapi kan tidak mudah Bang Apakah akan segampang itu untuk? Uh, saya kira kondisi itu? ini, ini semua kita sebagai bangsa itu sudah melihat Pamang Susatyo itu ya. Hmm, yeah. Ada peristiwa yang saya kira tidak lazim di tanah air kita ini. Apa itu? Bahwa MPR kan waktu itu lembaga tertinggi yeah. sekarang. Tidak, secara bahkan saya itu. ingin mengatakan bahwa MPR itu sudah di bawah presiden, walaupun itu dalam kondisi tidak tertulis seperti iya, itu. Iya, iya. Tapi dari perilakunya, dalam faktanya, dalam faktanya, loh, anggota MPR mau sidang umum soan ke presiden, lazim oh iya, enggak? Iya. Tidak lazim, emang dia lakukan. Iya, dia hmm. ini hmm. seperti ini, ini satu sesuatu yang penyimpangan terus terjadi. Enggak hmm. lazim, Mas Sampean itu anggota MPR, loh. Panggil aja oh, dia. Bentuk, abang, abang kenal abang. Oh saya, saya 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 kenal betul oh. sama Mas Bambang Susato saya kenal yeah. betul. Saya ingin mengatakan kepada dia, tak tak berita beritahu itu nggak lazim terjadi. Hmm. Jangan panggil dia. Hmm. Tapi seperti yang kita sudah pahami bahwa semua elemen inti di bawah kendali istana hmm. ini, yang tidak perlu terjadi terjadilah dan ini muncul lagi isu. Hmm. Dia mengatakan tidak akan melakukan amandemen. Hmm. Tapi tunggu saja nanti setelah pemilu. Ya, oh. ada kan? Dan itu disampaikan oleh tambang susat. Ya. Hmm. Terus aktivis-aktivis yang saya kumpulkan dua kali di Yogyakarta dan itu semua melip, me, 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 menyertakan semua guru besar loh. Hmm. Terakhir kemarin saya saya menyertai beliau dan saya memang mengundang beliau khusus uh, gubernur guru, guru besar untuk tata negara ini. Hmm. Ini tidak bisa itu. Ini ini. Hal-hal yang seperti ini tidak 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 Udah boleh, bisa boleh terjadi ya? dan ini hmm. uh, untuk amandemen pun semua halitatan negara stop ini akan terjadi yang lebih parah hmm. jangan sampai lakukan hmm. lagi hmm. Ingat loh akibat amandemen ini yang rakyat harus mengetahui jangan lagi ngomong undang-undang Indonesia berdasarkan undang-undang 45, lima jangan hmm. alih konstitusi mengatakan samar juga Undang-Undang NRI hmm. 1045, untuk apa samar seperti itu? Ini jelas undang-undangnya sudah 2002 yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar Pak. Hmm. 95 persen pasal itu sudah dirubah. Okay. Berarti ini ini sudah sudah yang sering kita katakan ada masalah ini masalah masalah kacau. Jadi masalah sekarang karena sumber Undang-Undang Dasarnya yang bermasalah gitu Pak? Iya. Iya, satu yang kedua, Indonesia itu sudah menyekat habis hmm. bahwa Indonesia adalah negara proklamasi 17 Agustus 1945. Hmm. Dua. Tiga, Pancasila lainnya, Bahkan di pembukaan masih ada, Pak? Ya, di, di pembukaan ada. Hmm. Tapi itu nggak nyambung dengan semua pasal yang 95 hmm. sudah diganti. Ini sudah, jadi sudah liar, Pak. Kalau ini terjadi, saya, saya ingin mengatakan, ini pasti kelompok Uh, apa namanya, seperti dari UI itu, uh, komunis kayak baru ini hmm. yang yang coba bermain-main seperti ini. Dan saya agak kasar juga, ini curut-curut seperti ini harus <tuh> tidak boleh itu jadi seperti ini. Kan, Bang gini Bang, dibedain ya, dibedakan ya antara uh, ketentuan undang-undang dasar normal gitu ya dengan perilaku. Ya kan, abang tadi bilang bahwa itu karena undang-undangnya, eh, undang-undang dasarnya tidak sebagaimana yang dimaksud undang-undang dasar asli kan maksudnya kan? Ya apa, kan jangan begitu? mengatakan asli ya. Ah, apa tuh? Kalau ya Pro Kailan awal. itu tidak suka. Ah, iya. tidak ada undang-undang palsu, tidak ada undang asli. <laughs> sebut saja undang-undang 45, undang 45 dan undang-undang 2002 yang diamandemen <laughs> Kalau nanti asli menjenengan nanti akan tabrakan dengan para ahli, yeah, ahli tata yeah, negara gitu. Iya. Yeah, tidak jangan pakai itu. tidak ahli eh, konstitusi. ya lah. Bapak kan politik. Ya, aku politik. Bukan di tata negara. Walaupun juga agak mirip juga, agak agak mirip juga. Cuma begini, Apalah itu? Undang-undang Tapi itu memang bisa di diucapkan di oleh oleh teman-teman kita di media sosial bahasanya itu, Pak. Undang-undang okay. itu, okay, itu. Okay. Okay. Tapi Bapak seorang akademis jangan pakai. Oke, okay. saya enggak okay. pakai. Be, be walaupun itu bisa debat ya oke okay. saya ikuti cara berpikir bang Toyo kalau gitu kan undang-undang 1945 hmm. dan abang tadi bilang sebut undang-undang 2022 ya bukan 2002 2002 2002 ya maksudnya 2002 ya ya undang-undang akhir uh, aman amandemen keempat ya terakhir ya. kan itu kan hmm. oke okay. hmm. saya kembali ke situ bang bahwa Apakah masalahnya karena undang-undang dasar saya tidak mengatakan hasil atau enggak ataukah karena sumbernya sudah melenceng yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Dasar 2002 terhadap keadaan sekarang jangan-jangan memang perilaku perilaku beda dengan iya. pengaturan loh Bang jadi perilaku itu hmm. sebenarnya kan ada skenario Madeleine Albright Madeleine Albright jadi itu Menteri Luar Negeri itu Madeleine ya. Amerika. dan itu sangat diketahui oleh Prof. Sofyan Effendi itu hmm. jadi ini memang dikacaukan Pak hmm itu perilakunya hmm. jadi nggak karu-karuan kan, hmm. dan timbullah yang namanya visi dan misi kan pak hmm. hancur yang namanya GPHN okay. sekarang okay. ada ini saja dari emberan pphn lah hmm. karena memang nggak ada satu hmm. presiden ini tidak ada panduan untuk bekerja yang diatur oleh negara dan dikontrol oleh negara diingatkan oleh negara kalau salah Kena semprit, gak hmm. ada. Hmm. Jadi kalau bilang perilaku, ya udah. Apa yang dipikirkan istilahnya Pak Rizal Ramli itu, apa yang dipikir itu, itu kerjakan. Dampaknya apa? Pang. Hm. Maksudnya, Bang. maksudnya sak drip, sak oh, ya, saat debsesnya Oh iya, suatu Terus membuat ini, membuat ini, membuat seperti ini. Ya Allah ya Rabbi. Ekonomi kerakyatan melindungi pencerdik itu hilang semua Pak. Karena ini perilaku. Lah kenapa ini terjadi? Karena Undang Indonesia itu sudah tidak berdasarkan Undang-Undang 45, founding fathers kita, yang menjaga negara berdasarkan Undang-Undang 45, hanya Pak. Ini jadi, jadi apa itu visi? Masa Presiden setiap saat membuat visi, nanti ganti Presiden visi lagi, ini ini negara apa? Sayangnya, saya juga menyayangkan, jadi sudah pada jalan yang benar gitu ya, yang benar apanya? Ini sudah ada kondisi kronis okay. sekarang ini. Bak, aku beranjak ke selebihnya. Akan ada undang-undang tentang uh, perencanaan uh, jangka panjang nasional. Iya bahwa bahwa ya bahwa visi misi presiden termasuk nanti gubernur, bupati, wali kota itu nanti salah satu masukan untuk penyusunan eh rencana pembangunan menengahnya dalam lima tahun tadi. Pembangunan menengah jangka panjang sekarang sudah disusun kan sudah ada. Ya, Tapi ya. fungsinya apa? Nah itu kan berarti bukan karena anu, karena memang presidennya orangnya yang tidak menanti terhadap itu sementara Lembaga ya, DPR, itu, ini konstruksi itu. berpikir berpikir ya. Betul, jadi presiden tidak mentaati. Ini memang tidak harus mentaati. Ini jadi, saya juga, saya undang-undang kan harus bang, saya itu Tapi juga, yang ada yang juga, Mestinya kalau ya, DPR. memang itu menjadi sesuatu yang mengikat kepada presiden yang mengawasi MPR kan. Iya. Tapi MPR sudah nggak berfungsi, terutama DPR lah. DPR, DPR sekarang saya katakan juga sudah 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 tidak berfungsi juga hmm. sudah tidak berfungsi. coba. Iya yeah, iya yeah. kalau itu. Semua harus rakyat Indonesia ini lewat media ini saya sadarkan begitu no, okay. loh. Jadi DPR ini sekarang itu hanya legalitas dipesan untuk membuat undang-undang. Ini yang celaka ini. Kalau saya di bagian itu setuju. Karena dalam beberapa kasus Omnibus Law. Oh Ya kan. Undang-undang KPK. Saat kesehatan terakhir. Iya kesehatan terakhir. Undang-Undang MK kali ya, lalu e, e, Minerba, dan seterusnya kan Itu memang kayaknya, ini kesannya, partisipasi politik untuk mendeliberasi itu tidak ada Gimana itu? Jadi itu adalah semua Undang-Undang Pesanan Pak Iya, ya, Undang-Undang ya, ya. Pesanan Dan Undang-Undang Pesanan ini rakyat sudah tidak memiliki peran apapun eh, Iya Tidak memang. perang apapun Kalau itu aku setuju Dan itu Begitu dinginkan mainkan sumacuan, perintahkan kepada DPR, hari ini harus tetapan dia. Mau demo seribu kali sehari itu tidak akan ada artinya lagi. Emang, memang terasa di situ. Lewat. Okay. Habis itu lewat, terjadi satu reaksi dari masyarakat, enak sekali rezim ini. Kalau nggak puas silahkan tuntut PMK. ke Mahkamah Konstitusi gitu ya ini akal-akalan yang yeah. saya kira MK ah. boleh lah, tetapi tidak tidak kemudian harus disampaikan begitu kan? Ya. Yeah. Karena itu kan sama aja kalau di MK direvisi sama aja kan? Me menghina menurut saya kok karya dia kok dipermasalahkan? Saya kira orang yang seperti kita kita yang setiap hari bergumul dalam pertarungan ya <laughs> itu nggak usah dibahas itu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Itu bahasa bahasa basi politik. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Yang sebenarnya sudah, kamu mau ikut atau tidak? Kalau enggak ikut, kita tarik kata mereka yang berkuasa. Kata mereka, mereka yang berkuasa, oke Bang. Sementara, thank you banget, yuk oh, menarik yuk. ini. ini kalau jiwa pemberontak untuk kebaikan ini kan jadi begini ya. ya. Kita sambung, Sobat, sampai jumpa.